Menurut lo baju yang merah sama yang hijau bagusan mana? Suka yang merah. Merah, ya? Merah lebih cabe. Iya sih, merah. Yang hijau lah. Hijau tuh hijaunya hijau P3 itu. Ih, bagusan. Kalau enggak dua-duanya lah gue check out ya. Boleh, boleh. Tapi lihat tas saya. Tas. Kan kemana tadi udah bawa? Ya, kemana yang bawa lah? Ada isi itu makanan saya mau makan siang, lapar. Kalau enggak dipesenin lagi deh makanannya kemana? Enggak, itu soalnya kiriman dari... Oh iya, saya nyimpan kiriman yang... dari Eyang. Iya, makanya itu... Ada dua plastik makanan itu paling. Itu ada jus bekicot, itu kesukaan saya. Emang enak kemanan? Ya enggak. Baru mau nyoba. Baru mau nyoba. Aneh. Makanya saya mau nyoba itu. Semangka, jus melon. Nah, ini jus bekicot untuk kesehatan. Oh. Luar dalam. Oh, gitu. Emang kalau kita konsumsi itu apa yang dirasakan tubuh kita? Awal enak terus muntah-muntah. Yang apa sih? Yang apa? Enggak enak. Sama dong. Untuk kesehatan. Oh, kayak detox gitu. Ya detox, benar. Makanan kita kan lagi istirahat. Ya. Kalau muntar saya coba cari. Enggak bisa, Esti. Itu ada dua menu. Yang satu lagi parutan kelabang. Itu suka kelapa. Kelabang. Kelabang diparut. Kelabang diparut. Untuk kesehatan. Tadi sari-sari kelabang. Sari kelabang. Itu kalau kita makan nih, Komandan. Apa yang dirasakan tubuh kita? Awalnya enak terus muntah. Sama. Ini enggak usah. Aduh, di mana ya? Nanti saya coba suruh Ayu cari deh. Coba cari lagi. Iya, Komandan. Bantuin ya kalau ketemu ya. Iya. Gua enggak lihat sih. Bulan gini banyak-banyak banget duitnya. Si jelas. Kayak ya, bos. Si jelas nih. Gua kagak enak. Maksud gua, lu kan yang nemu duitnya. Iya. Kayaknya jatah gua lebih banyak. Ya lu baginya ya, tadi. Gak usah emosi, gue masih baik. Gue balikin sebagian gak apa-apa ya. Nah gitu dong, Fer. Kan gue yang nemu. 40.000. Hei! Gue ngasih lu 5 juta ya, Pak. Lu balikin cuma 40.000. Ini sebagian kan? Iya. Iya. Gepokannya mana? Masih ada. Kenapa gak balikin yang itu? Ya itu, gue ambil dari dompet gue. Tadi gue kasih yang itu. Yang ini gue gak ngasih. Ya sama aja, berarti 40 ribu ada di sini duit gue. Itu duit gue kasih ke lu. Kurang bersyukur lu. Ini sebagian lu. Terus kenapa lu? Gue menyisikan sebagian. Manggil-manggil gue terus lu bilang, lu gue gak enak nih, jatah gue kebanyakan. Sini deh, kalau gak mau. Ih. Mau gak? Ini gue balikin. Ini ada apaan sih? Kok lu pada bagi-bagi duit? Gak ada apa-apa, Dika cuma nemu duit aja. Ah, lu mah. Nemu duit di mana? Kan dia ketahuan kalau nemu duit di loker. Enggak. Ya Allah, lu sambungin aja. Nemu duit loker. Lu, ah, masalah bagi-bagi duit lu marah. Kemarin Andika bagi-bagi tambang rame lu diem aja. Takut. Duit siapa? Ini duit gua, Sur. Bohong. Duit gua mah dibagi. Gua tadi nemu duit. Di mana? Di loker gua, 10 juta. Astagfirullahaladzim. Pas gua mau nyisihin, dia dateng nih minta bagian. Gua bagi dia 5 juta. Udah dihitung sama Dika 10 detik. Udah tahu belum duit siapa itu? Ada yang ngaku nggak? Ada. Kan? Nah, yang harus cari tahu Andika. Lah, karena gua, Cici, dibagi. Esti, Ayu, dibagi. Gua dapat duit dibagi, kalau dia dapat temu. Iya. Kalau dia dapat temu. Iya dong. Benar. Iya lah. Nggak tahu apa, dibagi. Ada juga duitnya dikumpulin dulu, utuh kita cari tahu duit siapa. Tapi, malu kan guru ngaji? Iya. Aturan di agama gimana? Katanya kalau nemu duit itu, kalau emang gak ada yang ngakuin, kita berusaha dulu cari tahu siapa yang punya. Kalau emang gue tadi udah berusaha urusan itunya, gue udah berusaha. Gue ngitung 1 sampai 10. Umumin belum? Hah? Udah umumin belum? Kita. Tadi gue papasan sama Ajis, sama Ayu. Gue tanya, duit lu hilang nggak? Gue gitu. Gue ngomongin pelan ya. Kan gue nggak tahu. Dia abis itu kemana? Terus nggak ada yang nyaut nih. Terus abis itu gue hitung sampai 10, 2 ke 4, 6 jupan lalu. Ah, enggak ada yang ngaku. Ya udah berarti. Heh, door prize aja dipanggil 3 kali baru angus. Sur, kalau Sur, nih maaf nih. Ya. Nih gua aja bukan yang nemu, gua dikasih sama Andika. Ya. Begitu gua dikasih 5 juta, gua cari tahu sampai ke depan. Gua cari tahu. Cari tahu apa? Cari tahu enggak ada adanya ini, mie Bangladesh. Bapak cari tahu. Yang dicari. Cari siapa yang punya? Kumpulin tapi, dulu duitnya. Enggak bisa, ini hak kita. Kan, kalau Dika emang dapat duit nemu, ya. Kumpulin dulu duitnya. Enggak bisa. Enggak boleh gitu sih. Kalau duit gua. Kalau kata emak saya, nih, kalau kata emak saya, kalau kita nemu duit di jalan, takutnya kan duit santet, duit apa gitu kan. Ya. Kita ambil, kita ludahin jalanannya. Udah duitnya aman habis kayak gitu. Tadi diludahin dulu enggak jalanannya? Ya ludahin rame-rame tuh lokernya. Bujigong dah lewat situ.